Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarca Kota Bogor dan kami juga dari Pengabdian Masyarakat Siaga dan Bencana Kuarca Pramuka Kota Bogor. Dan kita di sini sedang mengadakan kegiatan pelatihan tindak cepat Pramuka Peduli Kota Bogor. Dan di sini ada Kak Hairul. Kak Hairul dari BPBD. Kak, boleh dong kakak menceritakan kakak itu siapa, terus apa yang kakak harapkan dari pelatihan ini kepada peserta didik ini, kak? Kedepannya tuh apa sih itu yang kakak harapkan? Ya. Baik, terima kasih kak. Jadi nama saya Khairul Huda dari BPBD Kota Bogor. Adapun harapan saya kepada adik-adik pramuka, ya pertama adalah mereka memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, ya, memiliki kepedulian sosial, juga yang terakhir adalah memiliki kemampuan mandiri, ya, dalam menghadapi ancaman bencana di wilayah masing-masing. Itu yang terpenting, kak. Tapi kak, apakah yang kakak lihat tadi mereka itu antusias ketika dengan kegiatan ini? Ya, anak-anak alhamdulillah saya lihat bagus sekali, antusias sekali, mereka terlihat semangat, ya, ingin menimba ilmu yang lebih dalam lagi. Oke. Ya. Oke. Kak Dodi, sebagai PJ, sedikit yang akan disampaikan ya kepada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Saya Dodi Ahmad Hidayat dari Penanggulangan Bencana dan Kuarca Kota Bogor, mengucapkan terima kasih kepada para kuaran yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan depannya masing-masing kuaran itu memberikan motivasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.